Oke, teman-teman semua, pada video kali ini kita bakal bermain Prepare Best Grand. Oke, jadi pada video kali ini gue bakal kasih tau kalian semua trik bagaimana cara ke Grandmaster dalam sehari, guys. Gampang banget caranya, guys. Yang pertama, kalian pilih mode squad, habis itu kalian hilangkan centang automatic, kalian langsung play Battle Royale. Bertempur dengan gaya. Oke, teman-teman semua, pas banget nih, ya kan, ini cocok kali ya. Map Bermuda ini sangat cocok untuk teman-teman semua yang pengen push ke GM, ya kan. Berarti kita bermain aman dan turun yang sepi-sepi, adik-adik. Biasanya tuh di pick tuh sepi, guys, ya. Langsung lompat aja, gak usah pakai lama, adik-adik. Nah, tuh kan cuman tuh sepi kan, guys. Cuman tiga squad doang, gak apa-apa lah, gak ada palko ya, itu ya. Triknya itu kalian jangan pakai palko ya. Kalau kalian pakai palko nanti kalian pasti mati, adik-adik. Nah, kalian harus turun tempat yang sepi-sepi dulu, guys ya. Kayak di peak, contohnya di PA atau di clock tower, di mill. Itu biar kalian tuh bisa looting-looting santai dulu, adik-adik ya. Pamas mulu anjing, dapetnya gue benci banget pamas, sumpah. Senjata paling gak jelas pamas, anjir. Susah pula masuk pintu, udah gak ada pintu, susah pula masuk pintu. Bakmos, anak anjay. Kenapa tak ada senjata ini? Wah, MAG anjing, gue bantai emang gue pakai MAG. Anjir, gak takut gue, cok. Lihat tuh kan, MS gue 115 naik-naik kan. Ah lah, bagus. Itu juga triknya, adik-adik ya. Kalau kalian pengen nge-push itu MS kalian tuh harus naik. Okay. Tuh kan 17 normal, nggak boleh normal. Harus naik pokoknya. Tuh kan ada rame-rame nih. Nah, otw langsung, adik-adik. Kalau ada rame-rame gini tuh jangan diem. Kalian tuh kalau diem pasti mati nanti. Pokoknya harus nyamperin ya. Kalau ada peperangan samperin, kayak gua nih mau samperin ya. Lihat ya, guys. Lihat ini ya. Dimana itu ya perangan, gua nggak tahu lagi. Gua nggak ada face lagi. Itu juga contoh triknya ya, guys ya. Jangan pakai pes. Kalau pakai pes kan pasti bakal mati. Kita bakal ke rumah labirin dulu deh, adik-adik. Sini lu, anjir. Duel sama gua. Ya Allah, tuh orang masih hidup aja. Lu orang mau mati apa, Bang? Bang. Eh, buset. Nih, lu gua pakai beston, mantep, Bang, buat lu. Ya ilah, dia bengong cucu es angin angin. Ada yang hidupin, cok. Nggak, gue tunggu temennya dulu datang nih, guys. Aduh, ayo gue busuk banget, guys. Baru main gue sore nih, guys. Alasan. Langsung kita ke rumah bolong, adik-adik ya. Dan terus ngendap-ngendap, adik-adik. Jangan terlalu barbar. Tuh ada yang berturun tuh, adik-adik. Bagus, adik-adik. Kita langsung samperin aja. Nggak usah lama-lama pokoknya ya, teman-teman ya. Kalau pengen game tuh kalian nggak boleh main gendok. Karena kalau kalian gendok, kalian pasti bakal mati ujung-ujungnya. Percuma kalian udah berjuang-berjuang, ujung-ujung nggak dihargain. Mungkin kalian mending mati dari awal aja. Ngerti? Oke. Mana? Oh, di no, 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 no. Mereka ambil rumah sultan, adik-adik. Aduh, ada yang hidupin juga, adik-adik. Tunggu dulu deh. Tunggu dulu ya. Nah. Anjir, 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 anjir. Oh, ada rame, guys, ada rame. Nih, mati nih. Naik motor. Nying. Tuh kan mati kan. Nah, sini masuk lu. Hai, lu mau duel sama MAG gua? Ninggal, brother, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, brother. Nah, tuh gitu, guys, caranya, guys, ya. Ngerti kan semua? Udah pada ngerti belum? Sampai sini masa nggak ngerti sih, parah banget. Ngerti kali. Yuk, kali ngerti kali, yuk. Aduh, pake MAG juga, anjir. Untung blow on dia. Mana teman lu? Gue sendirian ini, lu masih takut? Gue sendirian. Lu satu squad. Maju satu-satu kalau berani. Gue udah open banget begini, buset, gak ada kepal. Gue cuma satu-satu kepal itu. Yaudah. Mau main santai dia kayaknya, guys. Mau main santai.
Nah, itu masih ada temannya di sini loh. Sampai gue mati dibokongin. Nek banget gue mati dibokongin. Aduh, SMG buat apa? Gue bawa SMG, bodoh kali memang. Kita ambil upgrade pass di bawah dulu ya guys ya. Terima kasih masa lalu kamu. Oh tuh kan ada yang hidupin kan. Nah yang begini-begini nyari gara-gara nih sama kita nih boy. Nyari gara-gara. Hidupin. Kalau yang hidupin jangan dibunuh guys. Biarin. Biar hidup. Kita tuh orangnya baik ya. Walaupun kita tuh pengen nge-push GM tuh, kita tuh gak boleh egois guys. Kita tuh harus baik sama musuh. Biarkan musuh hidup tuh biarkan. Mereka juga pengen main ya. Kalau udah hidup lagi tinggal kita bunuh lagi ya. Tuh kan udah hidup kan. Gak apa-apa udah. Biarkan aja mereka hidup. Jangan dibunuh asian. Nah sini loh pasti ada yang datang sini ntar nih buat ngambil senjatanya. Mana tuh anak gak ada hilang anjir. Wah gak ada guys. Pasti disana dia loh. Woi, ada nih. Lima lah. Kalau nunggu gak ada anjir. Nekat banget gue nih. Terima kasih. Nah, saya kan ada yang hidup-hidupin sini guys ya. Nah, kalau ada danger kan harus nyamperin danger adik-adik. Ah, ini gak, belum ada danger nih guys. Kalau ada danger, wah woi. Woi, enggak santai anak dajal memang kau ya. Kaget aku anjing asli lah. Mana kau? Ah, tampol kau pakai bomku masuk tuh ya. Nah, udah hidup Ronoku sini. Maju kau. Kau enggak mau maju aku yang maju. Siapa yang mau maju nih jadinya? Woi, kau di pinggir sana anak muda. Meninggal kau sini kau. Ada step pula sih depan gua, cuk. Tapi gak tahu aku di mana dia. Nah, aku masuk sini aja lah. Ayo kau maju. Aku sendirian. Bodoh kali kau ya. Udah kau perong di situ kayak orang ngapain salah kau. Mana kawan kau? Aku datang sini. Duel sama aku lah. Gak punya apa-apa pula dia anjir. Masih datang temannya ntar nih buat balas dendam. Balaskan dendam aja udah. Aku sendirian sini. Cowok dia jadi danger. Eh mama, itu mapku tak mau kelepas loh. Tak mau kelepas, buka map dulu. Ini kalau main di PC tuh emosi guys. Itu map tadi aku lagi buka map kan. Tuh gak bisa kebuka, gak bisa ketutup mapnya. Astaga. Nah kalau mati tuh langsung laporkan aja. Itu tuh udah auto plus pasti lihat nih plus ya. Kalian kalau mau master, kalau mau grand master kayak gue ikutin caranya plus. Tuh kan nggak bakal minus, pasti plus. Oke. Pokoknya kalian ulangi berkali-kali aja lah ya. Pokoknya sampai GM kalian ulangi berkali-kali kalian pasti bisa lah. Aku percaya sama kalian pasti guys. Walau aku tahu kali penontonku jago-jago hebat-hebat lah. Nah, kalau kalian misalkan udah main nih, main lagi. Kalau squad lagi lah. Auto macam jangan nyalain lagi. Pokoknya ulangi sampai grand master, oke? Okay?